Tuan Yang Dipertua memberi peluang untuk saya membahas titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertua Agong pada hari ini. Rakyat dalam tempoh setahun ini, sejak Pakatan mengambil alih pentadbiran, telah dibebani oleh beberapa terlalu banyak isu yang perlu ditangani. Bab berceloteh, menfitnah ataupun memberi cerita-cerita palsu sebagai pembangkang dahulunya haruslah berakhir di sini. Kerajaan seharusnya perlu terus fokus dan mengutamakan rakyat dalam usaha membangunkan negara. Dalam setiap agenda yang dirangka, dirancang dan diputuskan oleh institusi maupun agensi ataupun jabatan di bawah menteri sebelum ini. Tiada gunanya kita menghebohkan negativiti atas andaian atau kelemahan tertentu tanpa melihat pada gambaran keseluruhannya. Selepas itu baru kita mencari alasan untuk membuat U-turn atau dan memperkenalkan kembali program dan produk yang sama atas penjenamaan baru seperti SPAT kepada APAT, BRIM kepada Basah, Klinik Satu Malaysia kepada Klinik Community, AES kepada AWAS, Kasut Putih kepada Kasut Hitam, sehinggalah permata pun dijadikan genius. Menteri-menteri kerap mengumumkan pembatalan projek dan produk dahulu. Kemudiannya pusing balik, laksanakan program dan produk yang sama dengan harapan rakyat lupa asal-usulnya dengan jenama baru ini. Inilah SOP dan KPI amalan Menteri Pakatan. Nasihat dan panduan titah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong haruslah diberi perhatian. Mandat yang telah diberikan oleh rakyat bukanlah selama-lamanya. Dan rakyat sudah hilang kesabaran di mana rata-rata rakyat telah membuat di mana dan rakyat sudah hilang dengan petunjuk PRK Cameron Highlands, Semenyih dan Rantau di mana rata-rata rakyat telah membuat U-turn dan memberi isyarat tidak percaya pada kerajaan dengan menyokong pembangkang yang mereka tolak sebelum ini. Kuasa memerintah yang telah diberi oleh rakyat haruslah dipeku dengan penuh hemah kerana ini adalah satu amanah dan tanggungjawab yang berat untuk membina dan bukannya bertindak membinasakan negara dengan statement melulu yang sensasional tetapi akhirnya senjata makan tuan.